Hai semua, welcome back to Rekval Family Channel. Kali ini Val akan kongsikan resepi cake lapis Holix. Resepi ini sangat mudah untuk disediakan. Jom kita tengok cara buat. Oke, kita perlu susu pekat, ovalet, serbuk koko, serikaya, susu cair, Holix, minyak masak, tepung gandum, baking powder, telur, esen vanila, pewarna coklat, gula hitam, pewarna hijau, dan margarin. Oke, mula-mula pecahkan 8 biji telur, tambahkan dengan 1 cawan margarin. Kemudian, adun sebati menggunakan mixer. Seterusnya, tuangkan setengah cawan minyak masak. Satu tin susu cair. Satu tin susu pekat. Dan satu tin kecil serikaya. Adun sebati. Seterusnya, masukkan 2,5 cawan tepung gandum. Masukkan 1 sudu besar baking powder. Dan adun sebati. Seterusnya, masukkan 2 cawan Holix. Adun sebati. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Adun sebati. Masukkan 2 sudu besar ovalet.
adun seperti adunan ini. Terusnya bagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama letak pewarna hijau dan bahagian ketiga letak pewarna coklat. Tambahkan 1 sudu besar gula hitam pada adunan coklat. Adun sebati. Tambahkan 1 sudu besar serbuk koko dalam adunan coklat. Seterusnya, tuangkan lapisan pertama yaitu coklat ke dalam loyang. Tutup dengan aluminium foil supaya uap air tidak menitis di atas kek. Kukus selama 1 jam. Selepas 1 jam, masukkan lapisan kedua. Dan kukus selama 1 jam. Tuangkan lapisan ketiga yaitu hijau dan kukus 1 jam. Inilah dia kek lapis Holix yang sudah siap dikukus. Bolehlah dihiris sebelum dihidangkan. Kek lapis Holix sangat lembut dan sedap dimakan. Masa untuk makan kek. Anda di luar sana bolehlah cuba resipi ini. Selamat mencuba. Bye.